Sejumlah alumni SMP Negeri 1 Berau dan SMA Negeri 1 Berau berkumpul dan melakukan reuni dan sekaligus melakukan silaturahim yang digelar di Hotel Haris Samarinda malam tadi, Sabtu 28 September 2019. Dalam acara reuni gabungan dari Angkatan 82 SMP Negeri 1 Berau dan Angkatan 85 SMA Negeri 1 Berau merupakan satu hal yang unik dengan hadirnya guru mereka di tengah-tengah acara reuni dan silaturahim tersebut. Rasa bahagia dan haru mengalir yang menghiasi suasana reuni merupakan impian para alumni untuk melepas rasa rindu dan kangen ingin bertemu semenjak mereka meninggalkan bangku pendidikan di masa SMP hingga SMA yang kurang lebih 35 tahun lamanya. Dari salah satu guru mereka yang sempat hadir di acara tersebut mengatakan bahwa melalui silaturahim yang dikemas dengan acara reuni ini adalah momentum yang paling indah dan berkesan. Ini paling tidak tolong diteruskan untuk niat baik ini dengan satu teriakan, mudah-mudahan ini bisa menuju ke arah kekeluargaan demikian rupa. Syukur kalau istilahnya itu bisa tolong menolong mereka yang berhasil, menolong mereka yang masih terpuruk. Mereka yang terpuruk harus rela bahwa niat baik ini bukan untuk penghinaan, melainkan adalah sebuah niat untuk memperbaiki nasib yang dirasa masih kurang beruntung. Menurut salah satu alumni SMA 1 Berau, bahwa melalui kegiatan reuni tidak hanya sebatas sebagai acara seremonial, namun momentum reuni harus dijadikan sebagai wadah untuk menciptakan suatu gagasan yang dapat memberikan kontribusi terhadap sekolah mereka. Ibu, apa yang bisa dipetik dalam acara reuni ini? Kita akan berharap dengan acara seperti ini tali silaturahmi kita tetap terjalin, terutama antara murid dengan guru. Jadi kami alhamdulillah pertemuan pada malam hari kami mendatangkan guru kami, seperti Pak, beliau ini kan guru bahasa Indonesia ya, beliau ini jauh dari Jawa, kemudian juga ada yang dari Pulau. Ya alhamdulillah beliau ini, walaupun kami sudah 36 tahun lah ya, tapi beliau masih mengingat murid-muridnya. Nah, mudah-mudahan ini nantinya akan menjadi contoh nanti dari. Sedangkan dari Ketua Panitia Reuni juga berharap agar kedepannya acara reuni tersebut bisa lebih meriah dengan mengundang seluruh alumni yang seangkatan sehingga silaturahmi terus berjalan. Ya, 2 tahun lalu kita gagas ya, jadi kita kumpul-kumpul. Sepertinya kita ini kan lama dan yang kumpul. Akhirnya tahun kemarin kita gagas, lakukan dengan media WA ini. Alhamdulillah, kita kemarin tanggal 27 kemarin mengadakan. Ternyata mereka banyak yang nggak tahu. Kita puas, kita ulang lagi. Baru kali ini, ya, terima kasih sudah juga. Untuk SMP 1 dan SMP 1. Tapi kalau angkatan-angkatan lain nggak tahu saya. Iya. Untuk angkatan kami juga. Angkatan 85 ya? 82 untuk SMP, 85 untuk SMA. Dari Hotel Haris Samarinda, acara reuni dan silaturahim alumni SMP Negeri 1 Berau dan SMA Negeri 1 Berau dari Angkatan 82 dan 85, GA TV Kaltim, Rusli, mengabarkan.